TNI Angkatan Darat menggelar vaksinasi dengan menyasar warga lanjut usia dan pelajar di Situbondo, Jawa Timur. Vaksinasi dilakukan karena capaian vaksinasi di Situbondo masih rendah. Sebanyak 1.500 dosis vaksin kembali digelontorkan oleh Kodim 0823 Situbondo, Jawa Timur pada Senin siang. Vaksinasi kali ini menyasar warga lanjut usia dan pelajar yang imunitasnya lemah. Vaksinasi di Situbondo menjadi prioritas TNI Kodam 5 Brawijaya karena Kabupaten Situbondo termasuk 5 daerah yang tingkat capaian vaksinnya rendah, yakni di bawah 20%. Komitmen untuk meningkatkan vaksinasi capaian ini tidak dilakukan. Jadi yang menjadi kendala saat ini adalah ketersediaan vaksin. Tadi kami sudah menyampaikan ke Pak Bupati, apabila yang ada di Dinkes kawasan Situbondo ini vaksinnya terbatas, nanti juga Kodam 5 akan membantu. Kemudian Kodam 5 Brawijaya pun membantu tenaga vaksinator dan pasukan yang ikut mencari masyarakat yang akan divaksin. Pihak Kodam 5 Brawijaya akan memberikan bantuan tambahan vaksinator dan mobil vaksin keliling untuk diterjunkan ke pelosok desa mencari sasaran vaksin. Enet Sugiharto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.